Wui 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 wui, sore-sore gini emang paling cocok banget ya makan bakso, besti. Nah, bakso Valano ini langsung mencuri perhatian kita-kita loh guys, dengan bentuk yang lucu seperti kerucut. Lihat ya, berlimpah sekali isi bakso Valano ini. Dan uniknya, bakso yang satu ini pakai telur puyuh, besti. Di sini juga ada hot ke cheese ball. Bakso yang satu ini pakai bakso goreng yang di dalamnya terdapat keju yang melted. Apalagi dimeriahkan sama jagung manis, sosis, kentang goreng, dan gak lupa keju mozzarella yang penuh godaan. Sampai muncrat-muncrat ini. Aduh. Ini apa sih, Teh? Ini bakso Vulcano misterius. Luar biasa. Jadi kita lagi ada di bakso Babat Salatiga Agung ya. Ini tuh di daerah Bekasi. Bekasi Galaksi ya. Kita ancurin aja ya. Ini benar. Si pangsitnya bye-bye kena mata. Si pangsitnya itu tau gak, bener-bener garing. Tuar, lihat. Oh my god, isinya ternyata penuh banget limpahan bakso dan juga telur. Telur puyuh. Oh, pangsitnya ternyata Wan bukan cuma ditutupin di sini doang, sampai bawahnya loh. Oh, sampai bawah. Iya. Sampai bawah. Asik. Ya bener, ternyata pangsitnya itu sampai bawahnya itu pangsit yang udah dipotong goreng-goreng kecil-kecil gitu loh. Kita coba dari baksonya ya, Wan. Ayo kita cobain baksonya. Jadi di dalamnya itu udah ada bumbunya yang tadi kita kucurin juga sih ya. Dan memang contohnya keringan gitu ya. Iya, keringan gini. Enak banget. Wow, begitu dilandingkan penuh dengan kejutan. Wow! Kamu cabe? Cabe! Aku sih daging cincang. Guys, jadi isinya macam-macam. Sumpah pedes banget. Wawahi baru masuk ke mulut aku aja langsung kayak sahabat mulut aku. Tapi aku suka banget sweet and baksonya. Iya. Enak banget. Kering, crunchy, nyakel. Ini full daging loh. Si sambelnya itu enak. Bener-bener enak. Aku suka. Tapi pedes. Enak. Udah aku takut nih isinya. Ayo, Wan. Kau temu cabe. Daging. Keju apa telur? Cheese. Ya, enak banget. Ini cheese-nya melted banget. Udah gitu, dia tuh bener-bener kayak asin dan gurih. Ketahuan banget ya cheese-nya cheese mahal. Ini juga dagingnya tuh banyak banget. Banyak banget, ya kan? Dan kamu tahu, karena saking pedesnya, si cheese ini tuh bikin kayak netralisir di mulut aku, jadi gak terlalu pedes ya. Pokoknya kita akan makan terus ini sampai Anwar dapat cabai. Ayo, Suar. Sekarang yang ini, Wan. Feeling aku kok not good ya? Boleh ganti gak? Jangan. Cobain ya, bismillah. Cabe. Finally chili juga masuk ke mulut aku. Ini kalau isian cabe dengan bumbu yang kuah cabe begini, cocoknya buat Santi karena ekstra double chili. Tapi ini tuh sih dagingnya tuh kayak daging disuir-suir gitu ya, Man. Masih ada rasa dia tuh punya kan, kayak kasar gitu. Enak.